guys, welcome back to my channel. Kali ini aku main aku si peternak lele. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini aku masih bingung nih harus ngapain. Mari kita lihat ya. Kalau kalian mau dapat ikan lele spesial, kalian ke tempat yang ada bapak-bapak itu. Nah, di sini kalian pencet aja bapak-bapak itu. Mister Bob, kamu anak baru ya? Saya menjual ikan-ikan langka di sini. Apa? Kamu mau ikan langka? Karena kamu anak baru, saya kasih deh. Ini adalah satu dari 7 ikan legendaris. Langsung dapatkan, langsung kasih ikannya. Oke, mari kita pick up. Taruh ke tempat lapangan yang buat kita jualan. Nah, di sini aku bingung nih, harus ngapain. Kita muter-muter aja ya. Nah, di sini ada tanda seru, kamu klik. Akhirnya kita sampai. Di kota inilah mama sama papa ketemu. Kak, ikut mama. Mari kita ikut. Kita lihat mama kita mau kemana nih. Abis itu kita pencet lagi. Ceritain ke kakak di rumah. Ini adalah tanah peninggalan papa. Dan tanah ini akan diwarisi ke kamu. Semoga keinginan kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya kak. Di atas sana, papa pasti bangga melihat anaknya mau berjuang keras. Semoga kamu sukses ya. Amin. Nah, itu kan ada orang tuh, ada orang yang mau datang. Nanti kalian klik aja orang itu. Di sini aku melihat peta si aku pertenangan itu sampai mana. Keliling-keliling dulu melihat luasnya peta ini. Maaf ya, gue sedikit ngebug. Nah, kalian klik tuh preman itu. Lagi pada di sini rupanya. Bayar utang lo. Oh, jadi kamu nggak tahu. Silakan Ibu Wimpy cari cerita sendiri. Selesai dari preman, kita klik mama. Maaf ya kak, mama baru cerita. Jadi sebenarnya papa punya utang 600 juta. Dan karena papa punya utang, utangnya jadi dibebanin ke mama. Bahahaha, dan ingat, kalau hutang mau gak dibayar, tanah ini saya jual. Mama. Nah, di sini kita pencet lagi. Wahaha, lo kira anak baru lulus SMA lo bisa bayarin utang 600 juta? Emang bisa? Terus kita jawab deh. Lihat aja nanti. Wahaha, gue bakal datangin lo lagi nanti. Dah, preman. Setelah kita klik mama. Maaf ya kak, ke mama belum cerita sebelumnya.
sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Mama ajarin ya. Ayo. Itu. Jadi ini adalah terpal. Kamu bakalan butuh ini buat naruh lele kamu. Tapi jangan kebanyakan ya. Satu terpal ini cuma mampu nampung 5 ikan. Tolong pindahkan terpal ini ke sana dong. Berat terpalnya. Oke. Kita angkat, kita pick up terpal ini. Sini agak sedikit ngebug. Maklum. Mari kita pick up. Taruh ke titik biru. Terus itu kita klik lagi mama. Nah bagus-bagus. Buat lele dan pakannya, kamu bisa andalkan Pak Kumis di tengah jalan di sana ya. Intinya sih beli bibit lele, kesemakan lele, lele udah gede, jual lagi ke itu. Ya udah mama harus nemenin aneh di rumah, mama pulang dulu ya, semoga sukses. Kalau mau tanya-tanya, pencet aja tombol yang di atas di sana ya. Ini tanda seru. Nah ini cara mengembangkannya. Game ini masih dalam tahapan pengembangan, mohon pengertiannya kalau game ini banyak fiturnya. Oke, kita grafik bagus, sensitifnya. Oke guys, sampai di sini aja ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke media.